Hai, Assalamualaikum. Ha, mesti korang terkejut kan kenapa saya pula kat sini? Mana Raifa? Mungkin saya dah caras kerja dia? Eh lah, tiba kan? Okey, untuk episod kita kali ni, kami menjemput Encik Syahzan Kamarul iaitu pemilik nama domain shipwreckskateboard.com.my. So, nak tahu apa yang Encik Syahzan ni buat? Ha, sebab for your kind information, dia merupakan pemenang tempat pertama bagi .my challenge kita yang dianjurkan baru-baru ni. So, jom sama-sama kita saksikan. Dia pukul dia ni. Berani orang cara saya. Alright, tadi Kina dah kenalkan ataupun Kina dah introduce untuk kita bersama dengan seorang tamu yang saya kira selepas beberapa episod inilah yang kita akan buktikan. Asalnya kan Kina, kita cerita tentang kelebihan domain dan sebagainya, tapi kita tak jumpa orang yang betul-betul gunakan domain tu. Betul. So kali ni kita bawakan kepada anda usahawan yang juga merupakan tempat pertama untuk .my challenge kita, iaitu Encik Syahzan Kamarul. Assalamualaikum Encik Syahzan. Waalaikumsalam. So hari ni kita nak panggil Encik Syahzan Big Boss. Bibi ke baby? Boleh saja. Bibi ke baby? Lah, try. Okey, tadi kita sebut pemenang tempat pertama untuk challenge. Untuk .my challenge kita. Okey, apa challenge tu sebenarnya? Challenge tu kita diberi apa task untuk buat video lah. Mm-hmm. Dalam kurang lebih 1 minit lebih macam tu. Mm-hmm. Untuk memperkenalkan diri kita yang kita ni daripada community.my ni. Mm-hmm. Dan terangkan apa yang kita buat lah, perniagaan yang kita lakukan. Mm-hmm. So sebenarnya shipwreck ni buat apa eh? Skateboard ke apa? Ya, shipwreck skateboard. Kita memang skateboard lah, memang menjual barang-barang dengan skateboard. So kita memang kita punya sendiri produk lah, kita punya apa 100% kita punya produk. So memang sendiri punya, bukan kita ambil daripada luar punya barangan lah. Memang jenama Sheep Black Skateboard lah. Since when? Oh, tiba-tiba cakap betul pula. Sebab ada pencabar ni. Kalau nak ikutkan, kita mula lama dah, 2010 lagi. Tapi 2010 tu, time tu macam main-main lah. Dia buat sekejap, lepas tu tak menjadi. So kita stop lama, lepas tu kita buat lagi, tak menjadi juga. Mungkin sebab masa tu faktor usia, masih remaja kan. Dapat duit banyak sikit, kita joli kan, habislah duit. So maksudnya Cik Syahzan memang main skate juga lah. Dia sebab saya buat skateboard ni, sebab saya minat main skateboard lah. Bila kita dah start kerja kan, bila dah kerja tu masa dah kurang, balik pun lambat, memang tak ada masa nak buat skateboarding lah. Tapi hati tu masih lagi nak buat skateboard. So itu yang jadinya nak meniaga barang-barang skateboard tu. Sebab kalau kita tak main, kita tak campur-campur dengan geng-geng skateboard ni, dia rasa macam lain macam sikit lah. So kita nak dalam community tu juga. So tu tiba-tiba yang kita meniaga barang-barang skateboard tu lah. Saya rasa masa saya sekolah tu skateboard memang popular. Kalau ikutkan tapi 2010 saya masih bayi lah. Kalau zaman saya start dalam 97-95 macam tu lah. Saya rasa time tu lagi meriah lah daripada sekarang ni. Cuma sekarang ni dia punya facility dia lagi banyak lah daripada dulu. Dulu semua DIY je. Dan dulu dia punya persepsi pada orang tu, skateboard ni macam budak-budak jahat lah. Ya ke? Dia nakal. Judgmental. Tiba. Betul-betul. Kita nak bagi tahu, masa kita sekolah dulu memang budak-budak tengok budak skateboard ni macam budak-budak gangster. Budak nakal. Kalau masa saya pula tengok budak skate ni macam tira, handsome, elok. Selalu budak-budak skate ni handsome-handsome. Nampaklah kita zaman yang berbeza. Yelah, saya masa tu zigot lagi. Okay, maksudnya dah cukup lama sehinggalah ke hari ini. Memang itulah salah satunya bisnesnya atau ada cabang-cabang lain? Kalau betul kan, start nak betul-betul saya meniaga 2017 lah. 2017. Tapi saya berhenti kerja baru, dah full time tu dah baru 3 tahun lah. So barang kita memang pada skateboard lah, utama-utama dia pada skateboard. Tapi kita ada buat aksesori juga macam baju. Lepas tu future ni kita ada buat plan nak buat bag ke bag dan juga kasut lah. Merchandise lah. Tapi semua dalam jenama skateboard shipwreck lah. Alright. Oh, jarang jumpa usahawan-usahawan skateboard. Saya jumpa usahawan muruku. Okay. Kenapa kan dia diam pula? Sejak bila Encik Syahzan mula mengenali MyNik? MyNik, saya dapat tahu MyNik daripada Tekun lah. Sebab saya ada ambil pinjaman daripada pihak Tekun. Time tu, masa tu baru lepas-lepas COVID kot. 2001 macam tu lah kot. Saya tak ingat. So bila dah dapat Tekun tu yang invite saya untuk join training MyNik ni.
training yang untuk apa digitalkan kita punya perniagaan pula. Itu yang dibagikan satu domain MY tu untuk saya tu. Sebenarnya kalau nak ikutkan tu, saya memang dah lama lah nak buat apa website ni. Tapi tak ada lagi rezeki nak buat kan. Memang dari dulu lah memang cakap, oh ya, aku nak kena ada website ni, aku nak kena ada website ni. Tiba-tiba ditawarkan oleh pihak Manik tu, memang bersukari lah, hore-hore lah. Sukalah Bibi yang macam ni, Bibi. So dah tahu Manik, lepas tu saya rasa dia ada latihan-latihan kan. So sekarang ni, macam latihan apa sebenarnya yang dah dilalui? Macam ada yang baru-baru ni saya masuk latihan untuk apa packaging dengan pihak Sirim. Itu pun satu informasi yang bagus lah. Dengan apa dia ceritakan pasal untuk jenama tu untuk register. Tapi nama kami memang kami dah register lah dengan apa MyIPO kan. Kita dah register dalam 3 tahun 4 tahun lepas lah. Dalam kita pun ada masuk kita punya community tu. Saya tengok Mainik pun rajin buat training. Kalau ada kesempatan tu memang saya akan masuk lah. Setakat ni memang bagus lah. Sejauh mana training tu membantu perniagaan? Bagus lah, macam antara. Okay, pandang kamera biar orang yakin. Yang paling saya suka sebab saya dapat website tu lah. Website tu sebenarnya saya rasa banyak membantu lah. Sebab dia macam lebih apa, dapat menarik minat orang lagi kepada kita punya. Dia rasa lagi lebih yakin dengan kita. Kita boleh macam, kalau macam orang lain boleh lah buat Shopee ke Instagram ke Facebook kan. Itu terlalu common lah. So orang nak sesuatu yang lain. So bila ada website ni, orang lebih yakin lah pada produk kita. Saya rasa macam tu lah. Okay, kita nak tahu juga, mandakah kita, Cik Syazan ada cerita banyak kan. Nak tahu untuk Cik Syazan datang hari ni pun, hadir ke studio Mainik hari ni pun sebab kan menjadi pemenang tempat pertama ni. Pemenang tempat pertama Dot My Challenge ni. So berbalik kepada situ, kenapa Cik Syazan nak join kita punya Dot My Challenge ni daripada My Community Dot My, betul tak? Betul. Mula dapat info tu daripada Community Dot My lah. Tapi saya cakap nanti dululah sampai nanti dulu, sampai tarikh tamat. Saya cakap okay, tak apa lah, tak ada rezeki. Tiba-tiba dapat info daripada pihak Mainik. Saya tengok orang call ke, dia mesej saya. Ada call lah. So ada call tu, cakap okay lah, ada peluang lagi nak masuk ni. Lepas call tu memang saya terus buat lah, terus seluruh lah. Cuma yang, tapi klip-klip tu pun daripada klip-klip sebelum ni lah. Cuma satu klip tu yang saya shoot yang baru adalah saya pasang skateboard tu lah. Itu yang baru. Lepas tu saya pakai baju Mainik sikit, kasi bodek sikit Mainik kan. Mungkin ada makan lebih. Memang berjaya bodek memang terguna pakai walaupun yang bertanding kan. Berjaya tu, menang. Kelas kan. Alright, jadi kalau nak buat video ni, dia bukan semua orang yang tiba-tiba macam apa Cik Zain Gosi dah call terus buat video. So dari sudut idea, inspirasi dia, macam mana nak hasilkan video yang kreatif tu? Kalau macam saya, sebab saya punya cara bekerja meniaga ni, saya memang hari-hari saya buat video. So hari-hari kalau saya malas, sehari sekali lah. Kata saya akan targetkan saya, satu hari saya akan buat 3 video. So benda tu macam lama-lama jadi biasa lah. Edit sendiri eh? Edit sendiri. Wah, terror. Pakai app siapa nanti beritahu. So video-video tu daripada video-video yang lepas, kita cantum-cantum ambil mana yang menarik, part-part yang menarik. So kita gabungkan lah. Ayat-ayat tu pun ada minta tolong sikit lah kat wife sikit. Nampak bagus kan. Ini lelaki yang baik sebab dia sebut wife. Nak beritahu dia dah berpunya. Nak cakap berterima kasih dengan wife lah. Jangan terima kasih pandang kamera, jangan pandang kita. Orang ingat kita pula wife dia. Mesti semua orang nak tengok kan macam mana video tu, macam mana dia boleh menang, video apa. So kita nak berhenti seketika, kita nak tonton video yang Cik Syazan buat yang menang nombor 1. Okay, lepas tu kita akan kembali selepas ini. Stay tuned terus bersama-sama dengan kami dalam Podcast Dot My. Video yang Cik Syazan buat tadi, apa pendapat Cik Syazan? Macam mana rasa bila tengok balik video tu, rasa bangga tak dapat tempat pertama? Macam aku patut menang ni. Macam mana tu? Tahu lah, kita tak ada expect lah untuk menang pun. Tapi rezeki tu alhamdulillah. Tapi perasaan ni seronok lah kan. Kita selama ni masuk pertandingan tak pernah menang, tiba-tiba menang. Masa live umum pemenang tu, saya tergelak besar lah sebenarnya. Tak pernah menang kan, tiba-tiba menang lah. Rezeki lah alhamdulillah. Pada pendapat Cik Syazan lah kan, ikut era moden yang sekarang ni, Cik Syazan rasa relevan tak adanya website tu?
terutama untuk usahawan-usahawan. Saya rasa memang perlulah, sangat relevan lah, sangat perlulah sebab dia macam buat satu kelainan lah. Maksudnya bukan macam apa, bagi orang lebih yakin lah kepada kita lah. Macam Shopee ke Instagram ke Facebook, semua orang boleh buat. Tapi kalau macam website ni, tak ramai orang buat. Kalau macam saya jual skateboard ni, kalau pesaing-pesaing saya yang lain pun tak ada lagi website. So tak ramai lah yang buat website tu. So satu kelebihan untuk saya ada website, so memudahkan lagi lah orang untuk cari, untuk cari kita lah kalau ada punya website tu. Okey, dan sebelum ni kan kita bersama juga dengan orang-orang lain, antara yang disebut ialah usahawan tak yakin nak buat website, tak tahu nak letak apa kat dalam tu dan sebagainya. Dan kemudian kita juga diberitahu bahawa MyNeed memang ada latihan-latihan untuk itu. So mungkin Cik Syazan boleh komen sikit, macam mana bila mula ada website tu, nak letak-letak benda, gambar, caption, semua macam mana? Pada saya, yang website yang disediakan untuk MyNeed tu sangat mudah lah untuk buat, sebab dia macam ada template dia sendiri kan. Kita cuma ubah-ubah, drop in, drop Dia macam tagline kita, drop and drop. So kita boleh tukar-tukar gambar yang kita suka, kita ambil template yang kita nak dan kita tukar dengan gambar-gambar yang kita suka lah. So saya rasa sangat mudah lah. Masa buat training tu pun, saya rasa dia punya apa, tenaga pengajar pun dah menerangkan dengan dengan teliti lah. So kita senang mudah untuk faham lah. Tapi masa saya tu dia buat online, tapi tak pasti ya sekarang online lagi ke dah offline. Offline saya rasa lagi bagus lah. Tapi saya buat online pun saya dah boleh faham. Dah tira kan? Saya memang sejak tira kan. Alright, dah penting jugalah sebenarnya untuk ada website ni sebab sebab kebanyakan yang usahawan kita dia kata kadar kebolehpercayaan tu lebih tinggi bila kita ada website. Adakah orang yang datang kan macam pelanggan ke, dia kata saya tengok dekat website baru saya percaya, kau tak rasa macam scammer? Betul lah, ada juga lah, memang banyak lah macam tu yang macam datang betul-betul. Saya tak ada kedai lah, tapi saya buat daripada rumah. Ada satu bilik yang saya buat, bilik store tu saya buat macam kedai lah. So kebanyakan orang datang tu akan cakap, kita cari, kita Google, kita jumpa kat website tu lah. So dia tengok sebenarnya melebihi expectation dia lah. Rupanya kat rumah je, ingatkan kat kedai lah. So saya dapat menarik orang macam tu lah. Orang lebih yakin. Padahal saya rasa ada lagi lah. Kat tengah-tengah KL ada lagi few skate shop yang ada. Tapi saya dapat menarik dengan adanya website tu lah. Menarik pelanggan dengan adanya website tu. Sekarang kan umur orang yang join-join sikit-sikit ni dalam kalangan berapa? Tak juga, sebab kalau macam saya pun dah 40 lebih. Nampak macam 30? Ada-ada geng-geng sebaya-baya saya ni memang akan skate waktu weekend. Ini geng-geng yang macam geng-geng dah dia skate masa zaman-zaman muda dia kan. Lepas tu dah stop lama lah. Lepas tu dia skate. Sekarang skate balik apa ada. Lepas tu ada lagi satu grup yang macam dia skate dulu. Tapi dia dah tak skate, dia ajar anak-anak dia pula. Macam sekarang saya pun ada macam collaborate dengan satu skate school lah. Lot 19 Skate Park. Dia ada buat kelas untuk anak-anak lah, budak-budak lah. So kita ada buat macam itulah untuk menarik lagi lebih ramai untuk skater lah. Ada wanita tak? Ramai juga. Ada seorang, ada budak 2-3 orang juga perempuan tu, memang nampak ada potensi lah. Sekarang pun skateboard dah masuk Olimpik kan. So saya rasa potensi tu lagi lah makin akan naik lah, makin meningkat lah. Ada yang tembun? Apa tu? Tembun? Apa tu? Gebu-gebu. Tak, saya sebetul tak tahu sebab saya ada seorang anak saya perempuan. Masa usia dia 9 tahun macam tu kan, dia start beli yang skate kecil-kecil tu lah. Tapi kita bukan mak ayah, I mean, kami bukan orang yang tahu tak pandai kan. So kita orang pun macam apa kau ni, macam tu. Tu nak tahu tu ada ke yang tembun, kalau ada saya boleh cuba. Boleh seiring. Tak ada masalah, main skate apa boleh kurus apa. Ketembun maksudnya apa? Betul lah tu, tembun tu tembam. Okay. Jadi boleh je, tak kisah. Dia boleh cuba. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia skateboard, sukan kan, benda yang sihat. So tak ada masalah, semua peringkat umur kita terima kan. Tak ada masalah. Cuma kalau macam kecil sangat, 2-3 tahun tu susah sikit nak kontrol kan. Mungkin dalam 4 tahun ke atas tu dah boleh masuk kelas. Oh, 4 tahun ke atas boleh eh? So kalau yang 4 tahun ni semua, dia orang main skateboard yang kecil-kecil ke? Dia memang skateboard dia tu ada saiz dia lah. Ada mengikut saiz, mengikut sesuai kesesuaian dia lah. Kalau macam budak-budak tu, kita panggil saiz dia 7.25. 7.5 dia punya lebar, kelebaran dia. Kalau macam orang dewasa ni, 8 inci ke atas lah. Kalau budak-budak, 8 inci ke bawah. Tayar dia tetap macam tu je lah kan? Tayar dia pun, dia kalau nak ikut kapas spesifikasi ni, panjang cerita ni. Itulah. Saya jarang bila orang kat luar macam suruh kutu-kutu apa, dia kutu rebit ke? Sabarlah. Oh, nak tahu pasal skate ni, masalahnya marah kita. Kena teringin tak nak main skate?
Tak payahlah. Tak payah lagi lah. Okay, teringin. Teringin juga. Teringin juga. Okay, jomlah kita pergi sama-sama. Takut patah dua. Dia pakai kayu apa eh? Last. Janji. Dia kayu maple. Yang kalau yang betul profesional pun kebanyakannya pakai kayu maple lah. Tapi kayu maple tu dia macam dia ada lapisan, 7 lapisan. So dia akan gamkan dengan special glue. Dia akan mampat kan dalam beberapa masa tu. So bila dia mampatkan tu, barulah dia jadi macam tahan lah. Kalau kita pakai kayu playwood ni, sekali lompat je dah patah. Ini tu yang dia boleh buat tahan tu. Kita nak lompat 10 anak tangga ke. Kalau tengok kat Olimpik tu kan, dia lompat tinggi dia kan. Tu lah. Tak tahu macam mana dia orang boleh buat. Sikit 7 lapisan, umpama lapisan bumi dek. Teras sampai ke bawah. Betul lah sains. Apa ingat kita tak tahu ke? Okay, jadi secara ringkasnya, kita tak tahu juga macam mana dengan perkembangan perniagaan bila kita letak nama kita. Lepas tu letak domain baru letak kan macam macam apa ni Cik Sazan letak nama dulu sheetrightskateboard.com.my kalau .com.my tu memang orang tempatan akan lebih yakin lah sebab dia ada MY kat belakang tu kan, kita tahulah local punya produk. Tapi kita dapat juga daripada luar yang bertanya juga sebab dia Google dia keluar kita punya sheetright skateboard kan belakang sebab saya ada skateboard tu. So senang orang jumpalah. Ada juga ada sekali tu daripada US, satu daripada UK lah yang bertanya pasal kita punya produk. Okay, so sangat hebat sebenarnya. Cubanya mungkin ada juga peniaga-peniaga sawah-sawah yang dengar ni, mungkin dia masih lagi rasa ragu-ragu. Dia rasa macam tak perlu untuk ada premis digital ni. Apa nasihat Cik Syazan? Pandang kamera tu, buat macam serius ni betul-betul. Jangan ragu-ragu, saya rasa perlu, website ni memang perlulah. Macam saya cakap sebelum ni lah, kita orang lain semua boleh buat Shopee, boleh buat Instagram, boleh buat Facebook, tapi tak ramai yang ada website. So website ni memberikan lebih kita punya pelanggan lebih yakin lah dengan produk kita. So bila kalau kita macam kita kasih link Facebook ke Instagram kan, itu macam biasa lah. Kalau kita bagi kat website, semua info itu tak ada. Kita punya barang, kita punya harga, orang nak beli daripada website kita pun boleh, nak baca tentang sejarah kita pun boleh, kita nak letak video-video pun boleh. So semua informasi dekat dalam kita punya website tu. So saya rasa memang sangat perlulah berbanding daripada platform-platform yang lain yang agak limited lah. Dan rasa betul-betul bersyukur lah Itulah, saya memang itulah dapat free pula tak boleh cakap. Saya tak tahu, saya cuma angguk geleng, ya bukan. Macam tu je. Alright, dan dia terbukti sebenarnya membantu meningkatkan lagi perniagaan dan meningkatkan lagi kepercayaan pelanggan kepada jenama kita. Sebab nak bina jenama tu saya rasa sangat payah. Kalau mula-mula tu saya keluar kan, dengan berbekalkan hanya Facebook dan Instagram tu kan, nak menjual tu memang sangat susah. Sangat susah nak membina jenama tu, memang payah. Kalau ada website tu .com.my, so orang lebih yakin lah. Okay, itulah dia sikit-sikit kata-kata daripada Encik Syazan Kamarul, tetamu kita hari ini, pemenang tempat pertama .my challenge. Terima kasih lagi sekali Encik Syazan, dan tahniah diucapkan sebab menang tempat pertama. Ramai-ramai tepuk. Yes. So insyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Dia lagi ke? Mungkin saya dah kata pi ke? Tolonglah. Kontrak kita boleh habis. Alright, thank you so much semua. Dan jangan lupa untuk subscribe kita punya channel YouTube. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.